Oh gitu. Contoh-contoh, kalau kakek itu tidur kan suruh duduk gitu. Coba, coba. Dari tips ke tips satunya. Coba sambil sambil ngikutin ini ya. Coba. Ukuran roda yang dekat, yang dekat. Nah. Kalau kayak gini kan ingat sama kayak tadi, jangan panik. Jangan panik. Tips pertama jangan panik. Jangan mikir aduh barang-barang saya kesentuh. Ah, kesentuh. Iya. Biarinlah, lebih sedikit tapi selamat. Kesentuh sedikit, gak apa-apa yang selamat. Iya. Oke, kita turun. Udah kudanya, tapi ingat salah satu kaki harus dari depan. Terserah, gitu karena yang... Jadi kuda-kudanya harus siap ya?